Anda kembali di kabar siang, pemirsa. Pesawat kepresidenan RJ85 yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo mendarat perdana di Ibu Kota Nusantara IKN. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat hari Selasa pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini disambut dua mobil pemadam kebakaran di sebelah kanan dan kiri yang menyemprotkan air ke arah pesawat Jokowi sebagai sambutan pendaratan pertama. Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke dalam itu. Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial, terlalu ditargetkan kapan? Untuk komersial, ditargetkan? Ya nanti kalau perpresnya sudah, saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial? Ya, supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri.